Terima kasih Anda tetap bersama kami di Buletin Jateng dan DIY. Pemuda Desa Kedawung, Kabupaten Kebumen menggelar kegiatan tutup tahun dengan Festival Golak Jangan. Kegiatan ini merupakan festival makanan tradisional asli di desa ini yang kembali diangkat untuk dikenalkan kepada masyarakat. Seperti inilah Festival Golak Jangan di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan Kebumen. Makanan tradisional khas daerah ini kini sulit ditemui. Golak Jangan merupakan makanan terbuat dari pati kanji yang diuleni sedemikian rupa. Makanan ini dibentuk menjadi angka 8 yang ditumis dengan aneka sayuran hijau hingga matang. Untuk makanan Golak Jangan ini sangat cocok bila disajikan bersama nasi hangat. Pemuda Desa Kedawung mengangkat Festival Golak Jangan yang merupakan kearifan lokal setempat sehingga kembali dikenal oleh masyarakat. Pada acara tutup tahun di Desa Kedawung, selain Festival Golak Jangan juga digelar kegiatan karnaval yang diikuti oleh 12 desa di sekitar dengan penampilan berbagai kreasi dan kostum unik. Semuanya yang itu punya jajanan sering-sering ada golak jangannya. Sejarahnya seperti apa sih Bu? Mungkin sejarahnya seperti apa? Sejarahnya. Tapi ini dulu udah sulit ditemuin gak Bu waktu itu? Iya, tradisional banget sih. Dari zaman dulu lah golak jangan. Dari zaman nenek moyang. Iya, mbah-mbah. Tapi mbah-mbah kan udah pernah tinggal. Udah terus yang muda-muda kayak pada niru, jualan. Kegiatan sore hari ini itu kegiatan yang emang rutin tiap tahun ada dari RW 6 terutama Desa Kedawung yang bertemakan gebyar akhir tahun. Untuk kali ini kita mengangkat Festival Golak Jangan. Begitu, Pak. Golak Jangan itu sebenarnya apa sih, Mas? Makanan khas atau apa? Golak Jangan itu bisa dibilang makanan khas mungkin bahkan turun-temurun dari nenek saya mungkin. Soalnya dari saya kecil sudah makan golak jangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.